Karir mode eksperimental. Apakah profilnya tidak ke-save? Kita coba dulu saja. Mobil pertama, hatchback. Mungkin kalian udah pernah nonton di YouTuber-YouTuber luar ya. Tapi kita coba sekarang masuk ke sini. Weh. Wih, kalau kita diem di pintunya. Wih, keren. Gile, bisa gitu loh. Masih early access. Gimana cara masuknya? Pencet F, let's go. Grafik medium guys. Biar cepet rendernya. Idi. Tidak kusangka. Cek, 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 cek. Langsung aja kita gas. Ini rem, iya, kiri kanan, oke. Disuruh tabrakin. Mantap. Emang agak beda misinya dari game lain ya. Recover and repair, let's go. Apakah asuransi mobilku? Discover the world around you. Ada apa nih? Jeffron Motor. Wow. Located new gameplay, uncover point interest, dan lain-lain. Pencet segitiga atau Y. Ini dia mapnya. Keren sih. Udah 3D dan kita disuruh kemana? Sip. Set route. Pencet Y lagi. Macam GTA atau The Crew ya. Siap. Langsung keluar. NPC-nya rame. FPS dapat 66. Oh, nggak di limit ya? Seharusnya lebih lancar. Sudah di limit 60 FPS. Maju terus. Suara remnya kenceng banget. Oke, parkir dulu di sini. Ngapain nih? Keep an eye on your fuel gauge. Kalau pengomongan Inggrisnya salah, tolong dimaafin ya. Disuruh isi bensin. Start. Pencet RT. Oke. Ada bensinnya juga nih, hati-hati. Karir mode fundamental gameplay. Yang pasti ada misi-misi ya, males baca. Ada starternya juga. Yang uniknya itu nanti detail-detail dalemannya deh. Daleman gedungnya. First challenge, let's go. Kita menuju auto sell. Waktunya gimana nih? Arrive the destination, arrive in time, avoid faker recovery. Okay. Siap-siap, misi pertama. Biasanya yang kayak gini. Apa namanya? Misi-misi satuan. Sekarang ada karir modenya. Jauh juga ya. Jangan sampai nge-recover. Kanan langsung pol. Bedanya di game ini dan di game lain itu kita harus go 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 go. Harus hati-hati bawahnya. Karena kerusakannya ini cukup menantang. Ban bisa bengkok. Bisa belok kiri sendiri. Bumper hancur, terus harus asuransi mungkin. Entah repair sendiri. Rem. Bagian dalam. Dari sini ke lurus. Waktunya mana? Oh, atas kanan guys, 10 menit. Let's go, let's go. Masih di 60 fps. Ada NPC. Wait, rame NPC-nya. Lolos, GG. Jalanan penuh. Tegang sendiri aing. Ini aman. Gaspol terus mamang. Masih lurus stopan. Rame ya NPC-nya. Dan masih di 60 fps ketika rame. Kalau nabrak gak tahu gimana jadinya. Sah. Sip. Cukup arogan di jalan. Sebentar, aing gak mau kecelakaan. Gak mau mati konyol. Masih lurus. Kanan kosong. Belum ada polisi.
Kayaknya nanti bakal ada polisi deh. Kayaknya. Sabar, sabar. Status mobil ada di bawah kiri, tapi udah hilang. Remnya pelan-pelan aja. Oh, ini nyampe. Alhamdulillah. Remnya pelan-pelan aja nih. Nyantai dia. Gila ya, sampai rem-remnya detail loh. Rem pelan, rem kenceng. 1500 B bucks ya, dan XP kali. Let's go. Pengambilan kameranya bagus. Di sini ada 4 mode driving style, balap, truk, polisi, dan stunt kali. Keluar dari mobil pencet F. Ini perpaduan joystick, mouse, dan keyboard, guys. Let's go. Kita ke office. Masih pada ketutup. Apakah beli mobil baru? Pencet A. Dealership Build Your Dream Collection. Gambarnya sih keren ya. Sama angle fotonya lumayan bagus. Check dealership, often the new inventory, take vehicle to test drive. Oke, ada diskon juga. Duit kita 11.000 ya, bucks atau 11 juta tuh. Ada 3 mobil apa 4? 3 mobil, guys. Bisa diinspek dulu juga. Dari gambarnya sih lebih tertarik sama yang atas ya. 200 BX. BX, let's go lah. Inspek dulu. Kalau jadi beli gimana nih? Feel free to walk around. Kita bisa lihat dulu, guys. Ada kursi belakang. Bisa dibuka dulu. Harus pakai mouse. Jangan ngehalangin. Anjir. Bisa ditabrak. Bisa test drive dulu ya. Dari belakangnya agak kaku nih, tapi oke lah, langsung aja ya, tanpa basa-basi. Sales tax-nya 7%. Wow, gede juga nih. Ada totalnya 7,600, 7.000 lah ya. Delivery this vehicle to your garage, nggak usah. Just trade in, apa nih? Trade in, tukar tambah dengan mobil yang sebelumnya. Let's go. Idi. Selamat datang di karir BMNG. Keren sih. Dari segi kameranya aing suka. Semoga hasil rekamannya juga bagus. Hati-hati nyebrangnya. Kotanya hidup, tinggal ditambahin orang-orang kali ya. Jadi GTA. Ini garasi kita kah? Oke. Okay. Your vehicle management hub. Ada laptop. Ketika keluar, mesin mobil otomatis mati. Purchase part. Personalize your vehicle under development. Bisa remove store part. Part cost money, bla bla bla. Permodifan pokoknya. All part. ABS. Backlight. Tapi masih pada belum kebuka. Banyak bener nih. Bisa seharian nih kalau disebutin. Spoilernya ada semalip. Ada ducktail. Disuruh beli ya. Tutorial komplete. Dari sini aing agak ngeblank. Ada apa aja? Kita lihat dulu di... ada balapan, guys. Ada balapan. Ada polisi-polisian. Ini deket. Ini paling deket sih. Wih, GPS-nya juga keren ya. Tidak mengganggu dan cukup terlihat. Langsung aja. Lihat ke belakang yang cepat gimana ya? Gak tahu dah. Mobil pertama. Oke. Aman. Oh, itu anjir. Aing lewatin tadi. Nyebrang dah, nyebrang, nyebrang, nyebrang. Hati-hati. Trotoar tengahnya pendek. Nah, diem di sini dan let's go jadi polisi. Mission ada dua kelihatannya. Wow,
Wow. Finish challenge successful, iya. Di bawah 1 menit dan di bawah 30 detik. Wuh! Wiu. Cara nyalain klakson gimana dah? Sirine maksudnya. Di bawah 30 detik ya guys, kita pit maneuver aja. 3, 2, 1. Geblek. Oke. Take 2. 22-21. Polisi BMNG sedang mengejar suspek. Mencoba mendekati bumper belakang. Namun percabangan. Cak! Modar gak sih? Modar gak sih guys? Modar gak sih? Turun pak. 4 3 2 1 Yeay. Dapat bintang 2. Ada 2 misi. Kita coba selesaikan yang satunya lagi. Di bawah 1 menit 20 atau enggak di bawah 2 menit. Let's go. Bentar. Ini mah jadi penjahat enggak sih? Hide at home. Dari judulnya sih kita jadi penjahat. Dadah. Duluan bos. Anjir, dapat dong. Ayo dengar suara polisi, ada lagi. Polisinya masih bego. Ada polisi lagi di sini. Sah. Langsung potong. Sah. Anjir. Suara-suara mengerikan. Aman. Polisinya hilang. Ngapain ya polisinya? Tidak seserem yang pernah ku rasakan guys, anjay. Kanan, mobil udah belok kiri sendiri. Eits, rada ngelag. Banyak rumah ternyata. Mana kanannya? Kanan pak, let's go. Duluan ya pak, masuk rumah. Keren nih kompleknya. Sip. Alamak, polis are too close. Tenang. Ada jalan keluar guys. Ada jalan. Udah disiapkan. Aduh, gak narik anjir. Tidak. Wanjir nabrak. Papol jangan. Aduh. Oh masih bisa. Aman. Anjir mobilnya pelan cok. Oke, kita lupakan misi kabur-kaburan dan kita coba A Flock of Pigeon. Anjir, ini kayaknya pernah kulihat deh. 6 pigeon, 4 cannon. Take them all out like bowling. Pinch to win. Tip, you can change the setting. Aja. Apa nih, destroy at least 6 kalau pengen bintang 3. Berarti kita jadi cannon-nya ini mah. Oke. Bisa pakai WASD nggak? Pakai mouse? Nggak bisa dong. Wah, jadi bowling beneran. Caranya belok kiri kanan gimana, Pak? Oh, bisa gini nih.
Oh, bisa maju, bisa maju. Let's go. Boom. Ah. Anjir. Aing baru nyoba yang ini loh. Bisa maju mundur, guys, ternyata. Let's go. Naikin dulu, naikin. Siap, 3 2 1 jeder. Wih. Ya elah. Terlalu atas juga enggak bagus ya. Oke. Siap, 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 siap. Udah paham nih. Tadi kupasang atas banget ternyata enggak oke. Sip, kiri dikit. Kiri dikit. Siap, jeder. Kalau kita diamin terus ntar gimana ya? Oh, ganti sendiri. Jedar, jedar. Duh, kameranya kurang kelihatan, eh. Wih. Langsung 6 kah? Gimana cerita? Next, kita coba balap. Untuk mobilnya mungkin dipinjemin ya. Sepertinya sama semua ini lawan. Complete the race in under undamaged or like damaged vehicle. Let's go. Bum 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 bum. Bertiga ya. Bertiga, guys. Oke. Fokus. Di bawah kiri ada indikator setir, gas, dan... Eh, ke kiri. Ke kiri, ke kanan. Kiri, 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 kiri. Gas. Sabar, jangan nabrak. Ingat ini BIM NG, bukan NFS. Gas. Tat, 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 tat. Di dekat speedometer ada bulatan apa tuh? Dari sini ke kiri. Remnya perlahan. Pakai setir gokil sih. Oh, ke kanan, guys. Iya, hati-hati. Ada percabangan ternyata. Untung kita lolos. Kamera dalamnya. Suara mobil tidak begitu terdengar. Sangat anyep. Gila, lebih-lebih anyep dibanding mobil Honda Aing. Let's go, Corvette. Nama mobilnya Corvette. Finish kah? Kita mendapatkan waktu 1 menit 4 detik dan damage-nya sedikit. Komplit semua dong. Nyala-nyala. Oh, dealership-nya ada banyak loh. Ada 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Rich Motor Company. Ini dia, Rich Motor. Tadi ngecek tempat modif ternyata belum ada ya. Oke, langsung aja kita turun dari sini. Lihat ke dalam sih, keren ya. Meskipun masih ditutup-tutupin, bikin penasaran. Ada apa aja di sini? Ada mobil-mobil yang B aja. Wih, ada mobil gede, ada mobil apa ya, sultannya GTA kali. Terus ini mobil bak, Jeep. Ya, sisa-sisanya B aja ya. Kita coba tow your garage. Kalau kita nge-towing, bayar nggak ya? Open garage. Repair. Bayar apa nih? Quick repair sama ada price 500 plus 1 bonus star. Ada extra fee. Ini apa lagi? Kita lihat. Ada 3 challenge. Kemungkinan yang pertama ini biasa aja. Yang kedua cetek anjay. Yang ketiga nih, let's go. Free from crawling kosong pilu. Finish the crawling trial with 10 penalty point. Hah? Penalty point? Ada penaltinya. Ada ininya, indikator posisi mobil. Waduh, siap boy. Aduh, siap boy. Hehehe. Sabar. Sabar. Iya. Yeah. Ternyata tidak semudah yang aing kira, guys.
Wait, berhasil. Ini gimana caranya coba? 1, 2, 3. Penaltinya 100. Pendek amat ya ternyata. Mumpung di sini kita coba yang 03. Sepertinya ini E dan Z, guys. Sepertinya. Gas terus, gas, 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 gas. Rem dikit. Maju lagi. Oke. Aman. Iya, disuruh miring. Cah. Cah, elah segini doang, Dek. Gak tahu nih lulusan Michigan. Alamak, semuanya nyala gimana tuh ya? Bentar, tiba-tiba kebuka yang baru nih. Apa tadi enggak? Perasaan kebuka deh ini. Lebih panjang nih tracknya. Cuman terakhir ku ingin coba Gymkhana Bootcamp. Yang track ini gak ada yang menggoda, Kalau ada yang bagus kasih tahu aja ya. Gymkhana Bootcamp. Ya elah, ternyata di lingkaran ini ya, dan sistemnya poin. Buh, mobilnya. Anjir, sulit, Anjir, sulit, sumpah. Ini gimana? Berhasil sih. Cuman penasaran. Gimana sih? Beuh. Anjay. Ya gak dapet. Let's go dah. Tadi ada 2 event, sekarang jadi ada 3. Oh, berarti ada banyak nih totalnya. Cuman harus kita beresin dulu misi 1, misi 2 gitu loh. Seru juga nih karirnya meskipun gabut sendirian. Oke, drift with big angle, drift close to wall, alternative right, bla bla bla, don't crash, siap. Berapa tadi skornya? Kemana ini? Mobilnya bukan main, guys. Mana ini? Berhasil sih. Gak jelas yang ini. Circuit drift. Mari kita coba. Mobilnya begini. Mesinnya begitu. Aduh, salah. Thank you.
Poin kita berapa sih? Poin kita 22.000. Wah, belum puas, belum puas. Velgnya bagus, sumpah. Ya. Dah, malas. Makasih udah nonton. Dadah.